perasaannya tampil di acara event Wave of Tomorrow ini kan mungkin berbeda dari penampilan yang ada di event-event lain gitu. Seru banget sih karena musik dan visual itu memang harus bersatu, harus apa ya, harus kawin lah bahasa Indonesia ya, harus bersinergi dengan baik. Dan tadi ketika saya perform juga dibantu oleh visual dan lampu, jadi cantik, jadi bagus, dan saya rasa penonton juga merasakan itu dan mereka bisa menerima semuanya, energinya dengan lebih baik. Berarti tadi ada visual baru yang ditampilin kan? Kalau visual baru sih sebenarnya enggak sih, cuman dengan istilah tadi kan bentuknya tuh lorong gitu kan, terus visual itu jadi 3D, jadi menurut saya tuh sangat membantu sih untuk dapat suasananya jadi lebih dapat. Tapi Mas Kunto juga merasakan tadi suasana dapat banget gitu, memang ingat-ingat nonton juga tadi. Iya tadi. Tapi nggak tahu, saya kan selalu kalau lagi di atas panggung ngerasain ya, maksudnya ngerasain gimana suasananya tuh pasti kerasa banget. Dan tadi malam tadi tuh cukup suasananya tuh sedih, haru, tapi ya itu makanya itu kerasa karena mungkin instalasi mereka sudah dibangun di moodnya, sudah dibangun dari bawah, melihat instalasi berbagai segala macam, jadi sampai ke atas tuh bisa kena lagunya, semua bisa masuk. Jadi itu membantu Mas Kunto untuk menyampaikan pesan dari lagu tersebut ya dengan ada instalasi. Iya pasti, karena kemarin saya juga habis bikin konser kan, memang saya mencoba untuk mengawinkan konsep dengan sinergikan konsep dengan antara visual dengan musik juga dengan penciuman gitu. Jadi semakin banyak indera yang digunakan itu akan semakin kena ke orang.